Masih dari persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, video perayaan pernikahan pasangan ini ditayangkan di hadapan sidang. Pemutaran video atas permohonan pihak kedua terdakwa. Video perayaan ulang tahun pernikahan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati warnai persidangan perkara pembunuhan Brigadir Yosua Selasa kemarin. Acara berlangsung 7 Juli lalu di Magelang. Pihak Ferdi Sambo lah yang meminta video ini dipertontonkan di persidangan. Di antara tujuannya, tim kuasa hukum ingin menunjukkan tak tampak konflik antara Sambo dengan sang istri. Kenapa ini penting? Jangan sampai ada pihak-pihak yang membangun informasi yang keliru atau bahkan menyampaikan informasi yang keliru seolah-olah ada konflik atau pertikaian antara Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri di Magelang. Itu terbukti tadi dari beberapa saksi yang berkesesuaian, itu keliru. Dalam rekaman, sosok Brigadir Yosua dan satu ajudan lainnya membawa kue ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri. Dalam perayaan, pasangan suami istri ini juga mendapat kejutan berupa tumpeng dari para ajudannya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.